Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura menggelar rapat koordinasi pengumpulan analisis dan desiminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk di Kabupaten Jayapura, khususnya orang asli Papua. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, ditandai dengan penabuhan tifa, didampingi Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura Elpina Situmorang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Herald Berhitu, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Suntani. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura terkait kegiatan rapat koordinasi tersebut, di mana kegiatan rakor ini sangat penting sekali terkait pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pendaftaran serta perkembangan penduduk di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kegiatan hari ini penting saat rapat koordinasi terkait pengumpulan analisis dan diseminasi data perkembangan penduduk, pertambahan penduduk ini penting saat. Kalau kita agak ini penting, kita harus serius, harus disiplin. Triwarno juga menambahkan, semua rangkaian yang dilaksanakan terkait penyelenggaraan pemerintahan, terutama perencanaan pembangunan, hal tersebut sangat membutuhkan data penduduk yang valid, sehingga semua pihak harus bersinergi dari tingkat kabupaten, distrik, hingga tingkat kampung. Dari Suntani, Luki Putra, Suntani TV.